Apalagi kalau bukan di sana. Emang iya, masalah buat lo. Sebelum saya menayangkan sesuatu, saya akan nyanyi dulu. Bara, bara, bara. Oke, akhir-akhir ini terdengar kabar lagi yang sangat menghebohkan tentang Vicky Prasetyo. Aduh. Ada apa dengan Vicky Prasetyo? Kita lihat tayangan berikut. Kebetulan aku juga gak terlalu jauh dari Cikarang. Kalau dia mau ketemu, ya ternyata sampai situ berantem. Tadi Vicky ditampar, dia tahu deh, pokoknya sempat ribut aja. Tapi akhirnya Torin mungkin ngerti kali, tapi dia tadi sempat ini sih sempat udah baik, mungkin bisa diomongin. Dia ngobrol berdua, ngobrol, gak tahu deh apa yang diomongin, bisik-bisik begitu. Yang bernama Colin dan dia dijenguk Corin beserta dan Sintiara Alona. Makanya hari ini saya mau klarifikasi, saya undang tamu saya, ini dia Sintiara Alona. Tenang, saya tutupin. Diamond jangan sampai lepas. Oke, sudah kan mau duduk. Tutupin dulu. Mau ditutupin sampai kesini enggak? Lanjut. Oke. Juragan mau duduk. Itu bukannya musik buat banteng itu ya? Iya, Matador. Matador, saya jogetnya suruh ngapain? Beruduk dan ngapain? Barangan ya. Ini tamu cantik, masa mau disuguh banteng? Selamat sore Sintiara Alona. Kemarin baru jenguk Vicky Prasetyo bareng dengan Corin, mantan kekasih Vicky. Ceritain dong gimana tuh ceritanya? Salah, bukan kemarin, hari Senin. Gimana awalnya kenal sama Corin? Sebenarnya bukan mantan ya, lagi bukan mantan. Oh gitu, jadi masih berhubungan. Masih berhubungan. Jadi Corin itu sebelumnya tuh nelpon aku. Karena kan beritanya ini sampai ke luar negeri, ya kan? Ada yang memberitakan tuh kalau ada seorang lelaki yang bodoh tapi sok pinter di situ kan. Terus ada tayangan gambarannya si Vicky. Nah disitulah Corin melihat. Pas ngelihat di YouTube kok
ada ini, ada apa namanya, ada istri sahnya, pertunangannya sama orang lain. Terus sudah beberapa bulan ini kok nggak ada Skype-an lagi, nggak ada apa namanya, berhubung-hubungan lagi, nelfon aku kan. Oh berarti sebelumnya Ana udah kenal sama Alona? Udah kenal, udah kenal. Aku dikenalin itu 3 tahunan yang lalu di Jakarta. Ini kok nggak ikut ke sini, Corin? Corin lagi mimisan. Aduh. Kayaknya cuaca tadinya harusnya sih ikut ya kan? Karena apa namanya? Penyesuaian ini kali ya. Perubahan cuaca. Jadi berdarah-darah hidungnya gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu tuh maksud dan tujuan Corin datang menemui Vicky itu sebenarnya apa sampai nengok ke Indonesia? Iya, pertama dia merasa dibohongin. Awalnya kan ngakunya bujang, terus tiba-tiba kok dilihatnya di YouTube tuh ada istri sahnya juga, terus ada pertunangannya sama orang lain. Dan nelpon aku pertama, aku jawab apa adanya. Bener nggak itu istri sahnya? Aku bilang iya. Dia nangis. Itu tunangannya beneran apa enggak? Iya, dia teriak-teriak gitu kan. Aku serba salah. Terus dia bilang begini, dia cerita semuanya. Kamu tahu nggak? Aku tuh waktu pas meninggalkan Indonesia itu aku lagi hamil 6 bulan. Dia bilang begitu. Warinnya. Gitu loh. Terus aku tanya, terus kamu keep in touch-nya seperti apa? Ya kita Skype-an gitu kan, chattingan, dia bilang gitu. Terus gang beberapa bulan ini kok enggak ada berita sama sekali. Tadi dulu, gitu. Tadi kan katanya dari Indonesia dia hamil 6 bulan. Berarti sekarang udah punya anak. 3 tahun setengah. Kalau enggak salah. 3 tahun setengah. Nah, katanya kemarin juga ada tragedi waktu jenguk, ada tragedi penamparan yang dilakukan Corin sama Vicky itu. Iya, aku juga. Tapi jangan dijawab dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi, tetap di Soima. Jadi tragedi penamparan yang dilakukan Corin sama Vicky, gimana ceritanya Mbak Alona? Iya, awalnya sih si Vicky-nya sendiri juga nggak tahu akan terjadi seperti itu. Dan dia sendiri juga nggak tahu. Yang dia tahu itu adalah yang mengunjungin adalah Alona dan adiknya Alona. Adiknya Alona, adiknya si Vicky. Dia nggak tahu kalau ada Corin gitu kan. Terus apa namanya? Dia nggak tahu kalau misalkan Corin tuh akan mengamuk sehebat itu gitu kan. Jadi di saat itu tuh si Corin waktu pas dateng, si Vicky-nya langsung kaget. Abis gitu agak membalik badan, aku tarik. Terus abis gitu si Corin-nya langsung lari ke dia, langsung digampar. Digampar, Corin-nya menetesin air mata terus gitu loh. Terus habis gitu dia bilang, dia si Vicky-nya sendiri sempat menghujat aku ya, dalam arti oh ternyata lu tuh mau menjadi pahlawan yang gak jelas ya ternyata selama ini gitu kan. Ngapain kamu bawa gini-gini? Jadi seolah-olah tuh aku tuh kayak mau diteken banget lah sama si Vicky-nya. Katanya juga apa namanya, si Vicky pernah mengancam atau memutuskan persahabatan sama Alona. Iya benar, itu benar. Terus aku bilang begini sama dia, kamu boleh menyerang saya ataupun kamu bisa ngomong seperti itu, tapi semua kartu mati kamu itu ada di tangan aku. Dan semua pergaulan kamu di saat sama aku, saksi mata dan masih hidup adalah aku. Aku bilang begitu. Jadi saat itu dia diem, dia yaudah aku mau ngomong empat mata sama si Corin. Dia bilang gitu kan. Si Corin masih nangis di dalam. Tapi Corin ngomong apa aja sama Vicky, Alona enggak tahu ya? Aku disingkirin jadi seolah-olah aku tuh bener-bener kayak dimusuhin gitu. Maksudnya udah sana aku mau ngomong empat mata sama dia. Di saat dalam LP tuh sempet heboh banget. Saking hebohnya tuh sempet kita tuh mau dikeluarin. Tapi Corin sempat cerita sama Alona enggak ketika setelah selesai ngobrol sama Vicky? Ngobrol apa aja tadi? Iya, ada cerita di mobil sambil dia marah-marah gitu kan di mobil. Di saat perjalanan pun dia masih marah-marah. Jadi aku juga enggak
aku panik waktu pas datang ke Bula Kapal tuh, aku tuh juga panik juga, ini akan jadi apa nih, terjadi apa nih gitu kan. Jadi aduh bingung banget mau ngomong apa, takut salah ntar dituntut lagi ya kan, kayak kemarin lagi ya kan, jadi aku bingung. Aku jadi pengennya udah kalau misalkan kamu nanya monggo silakan sama orangnya langsung, kalau sama aku nanti aku salah ngomong dituntut lagi gitu loh. Jadi coba gimana Vicky, coba jelasin, mau nanya, mau nanya itu kemarin pas Vicky sama Korin bicara empat mata, Mas Tukul ikut juga. Nah kalau ini serius, tadi bercanda, ini serius. Ini serius. Kan kasus, kasusnya Vicky udah panjang. Tadinya sih pengen sih mau ngajakin Wendy. Oh gitu. Tadinya apa ngajak Wendy gitu? Kali aja sih korinya terpincut. Sorry, gue gak tertarik sama Korinnya, gue tertarik sama Vicky-nya. Serius, ini harusnya menanya. Kan kasus Vicky udah lama nih kan, terjadinya udah lama banget kan. Ini muncul, ini muncul, ini muncul, ini muncul. Kenapa Korin baru muncul sekarang? Dia muncul karena dia ngeliat berita. Kan tadi yang aku tadi gak bilang ya kan, ada seorang lelaki yang bodoh tapi sok pintar gitu loh. Sampai ke luar negeri itu beritanya. Nah, beritanya dia ngeliat itu ini, ada sosoknya si Vicky gitu ya. Orang yang dimaksud adalah Vicky gitu. Nah, terus pas dia searching di YouTube, keluarlah semuanya. Di situ dia ngamuk. Okay. Dia tapi kenapa gak pernah muncul sebelumnya, dia sering Skype. Oh, masih Skype, Pak? Sering Skype, sering chatting, terus beberapa bulan ini kok dihubungin nggak gitu bisa ya, gitu. Nah katanya kan tadi kan udah punya anak ya, siapa sih Korin, umur 3,5. Mungkin kita bisa, namanya siapa kalau Abigail siapa nama belakangnya sih? Nama belakangnya susah banget, nama belakangnya Abigail. Abigail susah banget mungkin. Abigail. Itu Abigail. Itu Abigail. Kalau cewek namanya ini, kalau cowok namanya ini. Gitu. Kita lihat foto anak dari Korin. Oh iya, ada fotonya dari ya. Abigail. Wih, lucu Abigail. Cakep ya. Itu yang atas Korin ya, yang sebelah kiri ya. Ini Korin. Korin. Wede ya? Abigail. Kayak anaknya Taweni ya. Anaknya cakep. Iya. Nah, dari hasil pertemuan kemarin akhirnya ada kesepakatan apa antara Korin dan Vicky? Korin meminta mau enggak mau dia pengen anaknya kan akan mulai menjenjang besar gitu ya, pengennya kan pasti harus ada bapaknya. Mau gak mau si Vicky-nya itu harus menikahi dia. Tapi si Vicky kan bilang aku kan masih di penjara, urusan aku semuanya masih belum selesai. Dia bilang katanya biar, dia kan udah mualaf. Dia mualaf karena si Vicky-nya gitu kan. Jadi dia mualaf, terus dia bilang katanya biarpun di dalam penjara gak masalah, yang penting ada bapaknya. Karena dia izin sama orang tuanya di Paris itu untuk datang ke Indonesia untuk ketemu sama papanya Abigail. Berarti Korin memang asli Perancis ya? Asli Perancis. Nah, kabarnya juga Mama Vicky sempat curhat sama Alona kalau istilahnya udah gak sanggup lagi lah mendengar kabar antara Korin dan Vicky ini, curhat. Iya, curhatannya mamanya si Vicky sih, aku kan udah dianggap kayak ponakan ya. Jadi dia bilang tuh masalah kok gak selesai-selesai. Baru kemarin ada masalah selesai, sekarang ada lagi. Aku sekarang mau bikin syukuran, mau bikin apa, biar gimana gak ada lagi yang namanya Korin laki ya, atau apa-apa. Aku gak mau ada lagi masalah yang ABC. Ya aku sih ya ngerti perasaan seorang ibu, karena aku juga mempunyai seorang ibu. Dan aku juga mengerti perasaan seorang si Korin, karena kalau aku menjadi sosok dia punya anak, terus gitu papanya seperti yang si Vicky dikabarkan sekarang, udah punya istri, punya, ya pasti rasanya gimana sih, yang dijanjiin seperti apa, terus bagaimana kan. Terus satu pihak lagi, Vicky ada sahabatku. Jadi di sini aku tuh merasa gimana ya, aku pengennya nengahin baik-baik gitu loh. Tapi kayaknya kayak sekarang ini sih antara kayak yang gimana ya, kayak Alona juga di dilema juga ya. Dilema juga. Juga ini. Nah makanya kita akan dengar langsung curhat dari Ibu Emma dan Bella. Oke. Ya. Oh, my God.
banyak pariwara yang mau lewat. Ember. Tetap bisa iman. Mondar mandir mulu begini, heh? Senang Doro. Seperti kata Doro, kalau ini kan udah berapa kali diundang? Kali tiga kali lagi. Kalau kali lagi kan tiga kali dapat hadiah gelas. Nih hadiahnya udah kita siapin. Jangan dilihat dari barangnya, ini penghargaan kita. Ini tadi yang namanya mana? Saya nyari sepedul di mana? Tanda tangan. Wah, ini pemenang Soima Award ini. Saya tadi sudah dapat bocoran dari Alona tentang curhatan tante yang katanya tante merasakan apa ya? Kayaknya sudah jenuh dengan semua ini gitu loh. Setelah mengetahui Vicky punya hubungan dengan Corin, bahkan punya anak. Nah, gimana menurut tante Emma? Iya, sekali lagi sebelum saya bicara, saya minta maaf dulu sama Corin ya. Karena belum juga kenal dan belum juga ketemu. Sekali lagi walau saya mau ada bicara, saya minta maaf dulu. Oh, berarti sebelumnya belum kenal? Belum. Sampai sekarang pun belum kenal. Kalau Bella kenal nggak? Maksudnya Vicky sempat curhat tentang Corin nggak? Enggak sih. Enggak pernah curhat tentang Corin ya? Enggak. Kalau Mbak? Ya, jadi mungkin ini di luar dugaan tante juga ya, tante ya? Iya. Sama sekali enggak pernah? Enggak pernah mengenal dan tidak pernah cerita. Alona pun enggak pernah cerita ke tante. Kan Alona kenal sama Corin, jaga juga. Enggak. Kenal dekat sama Vicky. Enggak. Nah, kemarin dulu-dulu ibu pernah ngomong kalau Vicky itu punya pacar orang Rusia atau mana gitu. Saya pernah lihat salah satu infotainment. Nah, itu apakah mungkin itu yang dimaksud? Karena kan ibu kayaknya ngomongnya enggak yakin gitu, Rusia atau mana gitu. Iya, saya sih yang kalau memang yang pernah ada di foto atau pernah kita bicara jarak jauh, ya mungkin saya bisa kasih komentar. Kalau ini sama sekali memang tidak mengenal dan tidak pernah mendengar namanya pun. Tidak pernah diceritain sama kalau Vicky. Beneran dia kalau punya pacar atau siapa selalu diceritain ini. Kalau yang Corin itu enggak. Nah, kabarnya kan Corin minta pertanggungjawaban dari Vicky untuk dinikahi karena sudah punya anak. Ibu setuju enggak? Enggak lah. Kenapa tuh tante? Kenapa kan sudah? Itu kan termasuk cucunya tante juga. Gimana? Enggak lah. Mas ada cucu dadakan. Munculnya tiba-tiba tante. Tapi kan proses pembuatan dan akhirnya sampai sekarang kan ibu enggak tahu, tante enggak tahu. Tiba-tiba udah gede gitu. Tapi kalau misalnya Vicky kekeh mau menikahin Corin gimana? Kayaknya enggak. Kan masalahnya masih banyak. Ya jangan bicara nikah dulu, jangan bicara apa dulu. Permasalahan yang sekarang aja yang kita mau selesaikan ini masih numpuk-numpuk. Masih numpuk ya tante ya. Besok saya Senin akan dipanggil di Polda Metro Jaya seperti itu. Nanti kalau misalnya enggak boleh, misalnya Vicky enggak menikahi Corin, terus Corin marah, terus nuntut gitu ya. Gimana tuh masalah lagi? Apa yang dituntut ya? Kan waktu balik ke Perancis, kalau menurut informasinya Alona kan
sebenarnya Korin sudah mengandung 6 bulan itu tidak ada masalah gitu pada saat mengandung 6 bulan tidak minta tanggung jawab atau segala macam dari Korin. Mungkin kalau mau tanggung jawab waktu itu kali ya. Mungkin waktu kalau sekarang gimana Tata? Masih ada lah gitu. Sekarang tanggung bulan kali jatuhnya. Kalau sekarang sih gimana ya? Tante, tapi ntar komentar orang-orang, wah berarti Vicky gak tanggung jawab dong, punya anak gak dinikahin gitu, gimana tuh? Iya, belum kesana, belum sampai kesana pemikirannya, belum sampai kesana. Karena mungkin belum ketemu kali sama Korinnya. Tapi siap gak kalau misalnya Tante diketemuin sama Korin? Alona, mau gak mempertemukan Korin sama Tante? Sebenarnya dari isi hatinya si Korin sih niatnya tuh baik ya. Kenapa dia tuh gak mau buka bicara ya? Karena dia tuh takut banget gak disetujuin sama orang tuanya sih. Vicky, aku sih ngerti perasaan dia ya. Dia tuh sampai nangis-nangis, sampai aku pun ikut nangis saat itu ya. Dia tuh takut salah ngomong karena kan banyak media yang serang dia. Aku bilang sabar, aku bilang gitu kan. Dia tuh nangis terus gitu karena dia pengen bicara sama ibunya, ibunda Vicky, tapi ibundanya Vicky ntar dulu Lona, ntar dulu Lona, masalah belum selesai. Bahkan suruh pulang Lon, iya. Saya kalau ngomong gak pakai pendek ngaling-ngaling ya Lon, benar. Suruh pulang aja Lon, suruh pulang. Saya bilang karena apa ya? Tante ngomong itu ke calon tong atau ke siapa? Lon, calon tong. Ngapain calon tong? Lon, maksudnya Alona. Balon. Aku sebenarnya di sini serba salah karena aku juga sama Tante Emma juga udah kayak ponakan sama Tante gitu ya. Terus kalau aku di posisi Korin yang dia curhat banyak sama aku juga, kalau aku jadi dia juga kayaknya nggak terima juga gitu kan. Jadi karena nggak gini, karena kedatangannya nggak pas aja. Kenapa sekarang? Di saat kita aja juga problema banyak sekali gitu, terus datang lagi penyakit ini belum sembuh, datang lagi penyakit ini, seperti itu. Saya sih nggak pilih-pilih bulu siapapun gitu. Istrinya Vicky sendiri aja kan nggak tahu. Datang lagi yang ini, bukannya saya itu. Makanya sebelumnya saya minta maaf, kalaupun seandainya Korin bisa mengerti bahasa Indonesia gitu ya. Sekali lagi saya minta maaf, bukannya saya berkata dia tidak baik seperti itu. Dalam arti kata kita tuh banyak masalah lah. Yang ini tuh nggak harus ada seperti itu. Kalau Korin di Indonesia sekarang tinggal di mana? Di rumah aku. Dia tiap hari itu dia nggak bisa tidur karena jet lag ya. Sampai tadi pun pagi harusnya kan bareng di sini di Soimah. Terus dia mimisan karena mungkin cuaca ya, dia mimisan. Terus banyak media yang ngejar dia. Dia tuh cuman takut kalau ngomong. Terus nggak direstuin oleh ibundanya si Vicky gitu kan, karena dia udah banyak berkorban, dalam arti dia udah mualaf dan dia juga udah apa namanya, udah mengeluarkan baby, tapi ibundanya Vicky masih belum tahu. Ibundanya gini Lon, dalam arti kata gini, bukannya restu merestui, bukan masalah di situ. Masalah restu sih gampang, satu jam pun bisa restu, tapi restu itu tidak sembarangan seperti itu. Restu tuh gampang, satu jam pun kita bisa restu, tapi permasalahan ini kita banyak sekali seperti itu. Makanya saya bilang sama dia, kalau ya anaknya udah dirawat sama siapa, anak dari Korin? Sama mamanya Korin di sana, di Paris. Berarti nggak dibawa ke sini sekarang? Dia ke sini sendiri. Dia awalnya pengen nyelesain baik-baik. Dia nggak mau menambah masalah buat si Vicky, ataupun dia mengeluarkan kata-kata yang banyak media ngejar-ngejar dia. Terus tiba-tiba nanti yang ada jadi tambah bumerang lagi, masalah lagi. Dia juga nggak mau, sebenarnya niatnya baik. Aku serba salah, dalam arti yang satu sahabat aku, yang satu seorang wanita, yang satu udah kayak tanteku. Jadi di sini aku tuh sebenarnya menolongnya tuh tulus banget gitu loh. Ya emang walau bagaimanapun itu adalah anak Vicky, dan semoga memang ini bisa terselesaikan dengan baik lah, baik dua-duanya. Nah nanti saya akan mendatangkan tamu yang secara pribadi gak kenal dengan Vicky, tapi di media suka dikait-kaitkan dengan Vicky. Siapa dia setelah yang satu ini? Masih Soimah. Soimah.
mengundang tamu yang secara pribadi tidak mengenal Vicky, tapi di media suka dikait-kaitkan dengan Vicky. Siapa dia? Ini dia, Arya Wiguna dan Farhad Abang. Silaturahmi itu penting. Ini undang tamu ini susah loh. Ya, pengacara papan atas. Temennya host papan atas. Oke, sebelum saya ngobrol dengan tamu-tamu saya yang ganteng ini, saya akan menayangkan sesuatu. Oh, komentar dulu Doro. No problem. Oke. Komentar apaan kan? Komentar dari tayangan. Ya, ini maksudnya perubahan dari Mas Arya. Ini tampilannya beda. Penampilannya beda. Boleh begini dulu, boleh begini. Cakep. Kalau Mas Farhad juga penampilannya juga udah mulai beda. Tolong mohon berdiri. Enggak, jadi gini. Sebelum saya ngobrol sama tamu saya, kita lihat tayangan sudah. Oke, okay, sudah siap tayangan. Iya, udah. Kawan-kawan bisa lihat di YouTube, saya sudah upload. Pokoknya dia banyak mengajari aku tentang musik ya, karena dia juga sebenarnya Bandar Togel. Bandar Togel. Bandar Togel. Kamu gagal bikin mati saya. Kamu Bandar Togel. Bandar Togel. Kamu menghancurkan hidup saya. Kamu Bandar Togel. Saya tahu nama kamu. Kusnan, Kusnanu, Pungku, Subur, alias Vicky Prasetyo. Kamu kaya dari mana? Dari mana? Dari mana? Aku bergerak di legal konsultan tambangan minyak bumi. Kamu nipu? Gak pernah. Kamu nipu? Gak pernah. Sumpah gua jauh. Kenapa? Kamu takut ya? Takut ya? Dia bukan saya. Bandar Togel. Bandar Togel. Bumi goncang ganjeng perbuatan dari Eka Gustiwana ini. Iya benar. Saya mau tanya ke Mas Arya dulu nih. Sampean sudah pernah ketemu langsung sama Vicky Prasetyo enggak? Belum. Belum pernah. Belum. Tapi gimana tanggapan sampean dibuatin video seperti itu? Awalnya saya dari temen di BBM dikasih tahu, Mas Arya ada video baru katanya. Coba lihat. Aku langsung lihat di YouTube. Terus ketawa sendiri. Berarti tapi nyaman gak melihat video itu? Ya karena udah terbiasa dari yang sebelumnya. Cuman ya emang Mas Eka ini emang luar biasa deh. Bikin, kreatif gitu ya. Tapi kan seakan-akan sampean mengatakan Vicky itu Bandar Togel. Gitu, ya kan? Tapi kan Vicky-nya bilang gak pernah. Kita menang orang Bandar Togel. Nah, kalau Mas Farhad, Mas Farhad ini terkenal dengan komentar-komentarnya yang cukup pedas tentang kasus para selebriti. Awalnya saya baca di media Mas Farhad ini mendukung Vicky Prasetyo. Lalu gak lama kemudian Mas Farhad malah membuat statement kalau Vicky dan Saskia itu kisahnya cuma rekayasa. Nah, monggo dijelasin. Atau mau saya bacakan dulu? Ya, ada juga bagian Twitternya ya. Saya bacakan dulu nanti Mas Farhad jelasin. Tanggal 15 September Mas Farhad nulis, jujur, terlepas dari hukum, gue gak tega melihat Vicky dieksekusi atas kesalahan yang tak harusnya di penjara. Tapi setelah itu, tanggal 24 September, Mas Farhad menulis, Vicky korban gotik. Sebaliknya gotik korban Vicky. Masyarakat mengira gotik tertipu, terkasihani, dan terzolimi dari cerita ini. Tapi tidak. Masyarakatlah yang tertipu, terkasihani, dan terzolimi. Iya. Gimana nih maksudnya Mas Farhad? Tanggapannya mungkin Mas, gimana Mas? Komentar saya itu
Gak berubah-ubah. Hmm? Pertama kan saya katakan bahwa saya simpatik ya. Gak tega ngelihat orang baru saja nikah apa? Monica. Tunangan. Tunangan tapi tiba-tiba. Gak jadi. Tiba-tiba masuk penjara ya, gitu. Di situ kan tulisan saya kapan sejarah pacarannya tiba-tiba ya. Jadi saya mengambil kesimpulan ini hanya rekayasa. Kenapa itu rekayasa? Karena ini merupakan makanan media. Jadi siapa saja yang bersentuhan dengan Vicky pasti ngetop. Mulai ibunya, adiknya, mantan pacarnya. Bahkan mungkin saja orang-orang yang ngaku pacaran, ngaku ditipu, ngaku ngebayarin makanan itu menurut saya hanya pengakuan-pengakuan saja. Bahkan sudah lari pada permasalahan. Harusnya masalah moral dan etika, tapi sudah menyangkut ke pidana, saling lapor. Ibunya melaporkan ini. Bahkan bisa saja nanti pengacara Vicky, pengacara ibunya, pengacara pacarnya melaporkan kita semua. Baik yang nonton, baik yang berkomentar. Bisa-bisa atau yang tertawa pun akan dilaporkannya. Ya Allah, ini korban rame banget tuh di kantor polisi semua lapor-laporan. Benar. Monggo dilanjut. Awas. Jadi menurut saya sebenarnya ya ini sah-sah ya kalau ini dianggap sebagai panggung hiburan. Tapi menurut saya pihak kepolisian maupun penegak hukum ini nggak akan fokus untuk menangani masalah ini. Kenapa? Di sini ya kalau semua korban Vicky, pacarnya, ibunya, adiknya, terus orang-orang yang ditipu jadi urusin semua, polisi, jaksa, hakim ini hanya ngurusin Vicky aja semua. Jadi menurut saya sudahlah ini. Kalau mau sekedar hiburan, silakan saja. Harusnya kan kalau orang kalau ditipu karena cinta, ditipu karena gara-gara makanan, kan harusnya malu. Nah ini malah malu itu dipertontonkan. Kira-kira seperti itu, ya. Berarti intinya ini adalah rekayasa gitu ya? Ya kalau menurut saya ini rekayasa yang sangat hebat. Dan ini pernah terjadi mungkin di luar negeri. Bahwa kalau ingin ngetop, harus berani sensasi. Karena gotik ya, gak mungkin lah kalau dia misalnya mau nikah itu cepat-cepat sebagai orang yang terkenal, masa langsung semudah itu aja ya? Kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, kalau Tante Emma gimana nih menanggapi komentar dari Mas Farhat? Kalau saya sih, berhubung saya orang bodoh ya, saya tidak bisa menanggapi terlalu luas dan saya berkata apa adanya. Vicky udah tinggal lama sama Jaskia, sudah mengenal lama. Mungkin orang-orang tidak tahu seperti itu. Kenapa Bapak bilang kok semudah itu langsung tunangan, langsung gimana? Mungkin mereka kan udah kenal bukan sebulan dua bulan seperti itu. Dan kalau memang rekayasa, masa anak saya yang harus masuk penjara? Ya kan, seperti disini, itu. Kan saya udah jelaskan. Bikini masuk penjara kan bukan gara-gara menipu gotik. Tapi saya katakan juga, harusnya dia gak masuk penjara. Vicky di penjara kan hanya kasus mungkin pemalsuan surat atau penggelapan surat, mungkin. Yang artinya dia tidak menikmati tanah itu, gitu. Jadi saya sempat mengatakan, harusnya orang kayak Vicky gak masuk penjara. Mungkin kasusnya keperdataan saja. Sehingga timbul iba. Mungkin dia masih diberi kesempatan untuk peninjauan kembali dalam perkaranya. Nah, tapi karena ini besar, kasusnya seolah-olah Vicky ini jahat, ya kemudian ya kita tunggu aja nanti pengakuan realiti daripada Vicky setelah dia keluar penjara nanti. Apakah ini memang dia ditakdirkan rusak gara-gara rekayasa ini atau memang mungkin dia kena apes gitu. Dia gak menduga akan ditangkap dalam perkara yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah pertanyaannya adalah kenapa Mas Farhat ini suka banget ngomentarin kasus-kasus selebriti. Banyak ya, orang yang berkomentar kan seperti itu. Saya kan punya akun Twitter. Ya, saya heran juga semua orang pada nanya ke saya. Biasa 3 hari saya gak komentar. Akhirnya hal kecil dibesar-besarkan juga. Jadi bukan saya mencari sensasi, tapi batuk saya pun jadi sensasi kira-kira. Tunggu sebentar lagi. Saya bersin aja.
tetep aja sensasi kata Mas Farhan. Mau gak dilanjut Mas, kenapa suka banget ngomentarin kasus selebriti? Ya kebetulan memang di Twitter saya itu followernya itu kan orang-orang yang senang dengan selebritis gitu. Mereka pada nanya. Jadi saya berpikir selama saya berkomentar dan lurus-lurus saja, ya saya rasa anggap aja juga hiburan ya. Tapi kalau memang ada positifnya, terutama untuk seni budaya bangsa, saya rasa mudah-mudahan kritik saya di Twitter itu bisa bermanfaat tidak hanya buat follower saya saja, tapi buat masyarakat Indonesia. Itu tapi harapan kan kebanyakan saya. Kan pedes gitu komentar-komentar sampean. Salah satunya ngomentarin jogetannya Cesar. Itu bentuk apresiasi, yang luar biasa. Ini artis yang namanya Cesar ya ini. Yang pakai baju Romawi itu. Yang katanya gue yang ikutin mati. Yang kata sampean goyangnya goyang bencong. Ya, tanya dulu Cesar, pernah diundang sama polisi gak? Belum. Udah. Iya, udah. Suruh joget. Suruh joget. Oh, berarti saya ini gimana itu? Padahal memang rencana kita melaporkan polisi untuk nangkap Cesar kalau joget. Oh, iya. Nah, itu malah sirik aja lo, sirik. Gini, goyang Cesar jadi gak sekolah. Emang ibu, anaknya ada yang sekolah? Ibu-ibu mau masak. Gara-gara ada Cesar goyang lagi sampai angus masakannya. Ibu-ibu tapi benar. Ibu-ibu gara-gara goyang Cesar gak masak. Anak-anak gara-gara goyang Cesar gak sekolah. Pengacara gara-gara goyang Cesar. Coba kerjanya Twitter dong. Kegiatan sosial itu goyang banting. Ya. Tapi kenapa Cesar diundang di kepolisian, ya, TNI, tentara, kementerian? Ya, berarti semua pejabat Indonesia banting dong. Jadi gini, saya mau mengusulkan kepada Cesar ya. Kalau dia ini kan jadi top sekali. Dulu kan sering kumpul ketemu di sini. Masih gembel dulu. Enggak, jadi menurut saya kalau Cesar itu mumpung dia ngetop, dia harus memanfaatkan untuk kemajuan seni budaya bangsa. Seperti misalnya kayak Mbak Saima pakai kebaya. Iya, bagus. Pakai misalnya pakai koteka. Enggak juga maksudnya kayak koteka budaya. Pakai baju Sulawesi. Pakai baju Medan. Jangan itu terus. Kan namanya Cesar disesuaikan ya. Saja buktinya polisi-polisi, tentara-tentara waktu ikut goyang Cesar kan enggak pakai baju Cesar, tetap menggunakan baju polisi. Ngapain polisi pakai baju Cesar, Mas? Kan beda ya. Kurangnya Mas. Gini aja. Jadi urusan lagi polisi baju Cesar. Berarti sampai sekarang Mas Farhad masih mengakui bahwa goyang Cesar itu banci apa enggak? Gini. Gitu aja gimana? Memang hampir semua banci di Indonesia tahu goyang Cesar. Eh, Mas, bukan hanya banci di Indonesia. Mas tahu goyang Cesar? Iya. Ya, saya tahu. Tahu. Nah, berarti Mas juga banci dong. Yang suka goyang Cesar di rumah cuma Nia dan Yati aja. Oh iya, iya. Tapi menikmati gak apa Nia dan Yati goyang Cesar? Jadi menurut saya gini, koreksi buat goyang Cesar, mungkin ada beberapa goyangan misalnya yang lagi bengong, itu ditambah dengan variasi yang kreatif yang lebih bagus lagi satu. Oh, kayak goyang pocong gitu yang kreatif. Syukur-syukur kalau bisa dipadukan dengan goyang pocong. Goyang pocong.
tapi gini, di sini saya melihat bukan masalah kritiknya, saya melihat mental dan kepribadian Cesar ini oke, ya. Oh gitu. Nah, kemudian dan setiap saya nonton Cesar tuh kebayangan saya dia selalu ngomong Mas Farhat gitu. Enggak, gitu. Enggak, tapi ini Mas Farhat lama-lama pelin pelan ya, sampai orang dijatuhin tadi. Hanya ngomong kebetulan ada orang ada Cesarnya. Jadi ya sebenarnya kritik saya anggap aja yang positif aja kita ambil. Karena ini Indonesia kan udah demam Cesar. Bayangkan kalau dari segi busana dan pakaian mungkin di selanya ditambahin sedikit goyang gamelan atau goyang apa? Goyang kereta mahal. Depok, ya, bisa. Ya kalau itu usul yang bagus. Itu usul yang bagus. Maksudnya bisa dikolaborasi Cesar dengan tradisi-tradisi Indonesia. Itu cakep. Nah, gitu dong nulisnya. Iya. Benar. Nah, makanya bagus, itu usul yang bagus. Nggak takutnya kalau ini berkembang, yang mau demo itu bukannya Cesar dan makanya bancinya pada demo. Mereka masalah. Dan kalau bisa Cesar nyanyi juga. Mau bikin album, Yeah.